merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar, TBS, sawit Provinsi Jambi, harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi periode 22 sampai 28 Juli tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10 sampai 20 tahun naik Rp216,65 per kilo menjadi Rp1.676,77 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun Rp1.321,14 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp1.398,89 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp1.464,17 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp1.526,04 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp1.564,69 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp1.596,92 per kilo, sementara sawit umur 9 tahun Rp1.629,03 per kilo dan sawit umur 10 sampai 20 tahun Rp1.676,77 per kilo. Sawit umur 21 sampai 24 tahun Rp1.624,57 per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp1.546,81 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp7.589,09 per kilo dan harga kernel Rp3.928,23 per kilo dengan indeks K89,82%. Sekian harga sawit untuk tanggal 22 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.